Tim Velok Pejaten Badan Intelijen Negara melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh sudut-sudut ruangan serta halaman di lingkungan salah satu sekolah di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Selain melakukan penyemprotan, tim Velok juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti sosialisasi dan juga edukasi terkait pentingnya protokol kesehatan di tengah adaptasi kebiasaan baru. Kegiatan ini dilatar belakangi bahwa tempat umum seperti sekolah memiliki potensi adanya penularan ataupun penyebaran COVID-19. Melakukan sosialisasi dan juga edukasi beserta dekontaminasi di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Jadi kegiatannya yaitu meliputi dari kita sosialisasi mengenai protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru dan juga melakukan penyemprotan di area sekolah termasuk ke kelas-kelas. Banyak manfaatnya. Cara edukasi yang saya dapatkan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat kami di sekolah ini, kepada siswa, kepada dewan guru semuanya. Tidak hanya di sekolah, BIN juga melakukan hal serupa di tempat-tempat umum lainnya seperti tempat ibadah, pondok pesantren, dan yang lainnya. Agustian, Badar TV, Bekasi.